Mas. Bisa nggak Bu nyupir? Mau parkir kan? Iya, Mas. Ke kiri. Masih belajar, Mas. Iya. Ke kiri dulu, ke kiri, terus mundur ke sini gitu ya. Bantuin ya, Mas. Oke, saya bantuin. Nah, pemirsa, segmen ini saya akan memberikan beberapa video-video pilihan dari tim CCTV. Dan kayaknya seru nih kalau lihat tentang kelalaian akan berkendara. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Duh, ini Bu, bisa nggak, Bu? Iya, gimana? Lebih kiri lagi, baru ntar mundur. Orang kiri ya? Oke, okay, ya. Terus, Kalo terus, ya, Mas. Terus. Wah, ya jadi tukang parkir deh nih. Oke, okay, terus. Brats, thanks loh sudah setia di acara CCTV. Gak sia-sia deh Anda manteng acara ini. Karena rekaman video unik, menarik, dan seru yang tertangkap mata kamera CCTV segera kami hadirkan untuk menghibur Anda semua di rumah tentunya. Asal tahu aja nih Brats, di segmen ini Anda bisa mengirimkan video kejadian unik, seru, dan menarik yang tertangkap oleh kamera CCTV ke redaksi CCTV Trans 7. Jadi, cepetan hubungin kami ya. Nah, sekarang simak dulu serangkaian video berikut ini. Yang pertama, soal parkir mobil. Nah, coba lihat video ini. Kayaknya si pengemudi ini baru saja dapat SIM kali ya. Tuh, lihat. Susah banget sih buat parkir doang. Emang ngambil SIM-nya di mana? Bukan di apotek kan? Nah, karena kasihan melihat upaya pengemudi terus-menerus gagal, pengendara mobil yang lain merasa kasihan. Tuh, lihat aja. Untuk urusan parkir aja, dibantuin orang lain. Makanya, mahir dulu baru turun ke jalan. Jadi nggak nyusahin orang lain deh. Dan video ini telah dilihat sekitar 21 juta lebih pengunjung situs YouTube. Wow, fantastis ya. Masih tentang kendaraan di jalan raya nih. Coba perhatikan truk kontainer ini. Ah, mengemudi truknya sih lancar, tapi kalau nggak memperhatikan rambu dan keselamatan, ya sama aja. Bisa membahayakan keselamatan pengendara lain juga, kan? Dan video ini pun telah dilihat oleh sekitar 100 ribu lebih pengunjung situs YouTube. Kalau video yang satu ini berasal dari negeri Cina, Brats. Di sebuah jalan utama yang ramai, tiba-tiba seorang anak balita terjatuh dari sebuah mobil. Sang ibu langsung turun dan secepatnya mengambil sang anak yang tergeletak di pinggir jalan. Usut punya usut nih, Brats. Ternyata sang ibu lupa mengunci pintu mobilnya. Dan baru sadar saat anaknya terjatuh ke jalan raya. Akhirnya sang balita pun selamat. Dan video ini telah dilihat oleh sekitar 200 ribu lebih pengunjung situs YouTube. Makanya, Brats, sekali lagi nih, percuma deh punya izin mengemudi kalau nggak memperhatikan keselamatan penumpang, pengendara lain, dan tentunya keselamatan diri sendiri. Awas motor, jangan ditabrak. Lurus terus. Ya, oke, sip. Oke, Brat, sekarang kita lihat video CCTV pilihan Leo. Gimana videonya? Check this one. Mas, makasih ya. Iya, jangan makasih-makasih. Lihat dulu nih video CCTV-nya bagus tuh. Oh, bagus banget, ya kan? Mas. Iya, bagus. Keren, keren, keren. Keren ya? Iya. Makasih ya, Mas ya. Iya, ya, Mas. Nah, kalau kalian kurang puas nih, Brat, ada satu lagi video terakhir persembahan tim CCTV. Bermaksud mengantar pesanan burger dan ayam goreng ke rumah pelanggan, seorang kurir restoran cepat saji justru kehilangan kendali. Alhasil, begini nih jadinya. Akibat peristiwa tersebut, Brat, dikabarkan 3 ekor ayam goreng tewas di tempat kejadian, Brat. Bercanda, bercanda, maaf. Oke, Brat, kalau kalian punya video-video yang unik, lucu, dan menarik, jangan lupa kirimin ke alamat yang ada di bawah ini. Pokoknya lewat tunggu banget ya video-videonya ya. So, ketemu lagi bersama saya Leo Hermawan minggu depan di jam yang sama dalam acara CCTV. Tipping the brain, that's a matter of tipping the brain, just tipping the brain.